bisa terlampau. Salah semua. Tambah kekurangan baja. Jadi kalau nanti timun kita seperti ini seharusnya udah kita kasih baja. Karena pemberian dari baja ini 1 kali 1 minggu, 7 hari, paling lama 10 hari. Nah, kalau sempat 10 hari udah begini dah. Tapi karena kita belum bisa beli baja, karena beli mentimun ini, harga mentimun ini kini sekarang lagi menurun. Karena harga mentimun ini sekarang lagi menurun, jadi nggak cukup untuk beli baja. Karena beli baja 15.000 per kilo, atau setara dengan 5 ringgit Malaysia. Sedangkan harga timun ini 1 ringgit per kilonya. Jadi nggak mencukupi untuk apa? Untuk beli baja. Karena panen kita sekitar 25 kilo per harinya. Ini panen tiap hari 25 kilo per hari. 25 dikali 3, 75.000. 75.000 itu sekitar 25 ringgit. Jadi 25 ringgit. Jadi enggak mencukupi lah sahabat semua. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan panen kaca panjang di pagi hari ini. Nah, ini nampaknya udah banyak. Jadi sekaligus nanti kita antar ke pembelinya sahabat. Alhamdulillah kacang panjang kita lumayan lebat juga nampaknya. Banyak juga yang mau dipanen. Alhamdulillah sahabat semua. Nah, ini akhirnya panennya selesai juga. Nah, dan syukur alhamdulillah ini Elis sama Ibda dah nyampe di kebun. Jadi kita bisa lanjutkan panen kacang panjang di pagi ini agar nanti bisa sama-sama kita antar ke pasar. Jadi yang kuning-kuningnya harus kita apa? Harus kita keluarkan. Nih. Ini kan bagus-bagus. Tapi ini enggak kita jual ke pasar. Ini nanti akan kita bungkus-bungkus. Jadi dibungkus nanti berapa lakunya nanti per bungkus. Oke, sahabat semua. Ini kita lanjutkan panen kacang. Kita bantu Elis dulu biar lebih cepat karena hari udah hampir jam 7:30 nih sahabat semua. Jadi jam 8 nanti paling lama setengah 9, 8:30 kita harus nyampe ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syukur alhamdulillah ini lumayan banyak nampaknya sahabat yang mau kita panen. Jadi ini kita panen 1 kali dalam 2 hari kalau untuk persis seperti ini. Tapi kalau untuk kita jual di kampung memang kita ambil juga tiap hari, tiap sore ini kita ambil sekitar 10 ikat. Tapi ini harus kita ambil semua karena kan ini mau kita bawa ke pasar. Aduh, ini mahal.
rumah terpijak. Bergelung-gelung. Pilih dulu petang ini, di sebelah sini. Oke, so cuma itu kita lanjut dengan panen kacang ini.
hasil ditarik pagi hari ini. Sore kemarin setelah kita panen itu berapa? 13. Ditambah ini berarti 60. 67 ikat. Nah, sebelumnya 51 kan? Iya. Ini lagi siap-siap sahabat mau ngantar timun sama kacang panjang ke pasar. Ini rumputnya sangat padat, padahal sudah diisi yang satu kali. Nanti perlu datang. Buat apa dadak itu? Karena ada. Kenapa pakai plastik? Belum gak bisa datang. Dadak, tahu dari mana? Tahu dari hati. Dari hati, mana hati dedek? Mana hatinya, dek? Di sini. Oh, di situ hatinya dedek? Iya. Nah, jadilah anak yang baik hati. Yang itu juga. Iya, jadilah anak yang baik hati. Dedek jadi anak yang baik hati ya, anak yang jujur. Anak yang rikir. Nah, biar jadi anak yang soleh. Apanya yang gak bisa, nak? Gak bisa buka. Jadi pokoknya. Mana
Di mana dia? Yang di mana? Ini dia. Nah, ini kita cari pitola dulu buat kita masak. Matang, dukung, Dek. Wow, Dedek minta didukung. Enggak ada yang rendah ini ya, yang ini ya. Itu ada yang rendah. Ini ada. Ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah, cepat. Alhamdulillah akhirnya dapat, coba Dek. Masih ada, Dek? Masih. Yang masih tinggi cuma aja yang tinggi, Dek. Itu tinggi, Dek. Dedek cari yang rendah sana, Dek. Betul, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Gimana? Ini. Mak, ini, Mak. Sini. Dek dua, enggak, Mak satu. Mak baru satu, belum ada nampak Mak. Oh. Astagfirullah, Dedek. Ini yang besar. Ini buat umat ini tinggi. Mana? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Umat, Itu besar juga. Mana? Itu enggak nampak kemarin itu. Cetit ya. Ini, ha, ketinggalan. Mak ada tiga, Kak. Baru tiga ya, bismillahirrahmanirrahim. Mak, itu loh, Mak. Mana? Yang kecil. Tunggulah, itu masih kecil. Karena pegang, Mak, pegang. Udah menjahit punya, Dek. Carilah yang rendah buat Dedek. Dapat. Wow, ternyata jauh di dalam. Kuat. Kuat. Alhamdulillah. Dek, ampek. Mana, ha? Kecil itu. Masih kecil belum? Masih bisa. Kecil tapi udah tua kan. Besaran yang di atas lagi, ya. Ambillah. Nah. Nampak, nampak yang di atas. Bukan itu yang dekat tonggak tuh. Oh ini. Nah, ini bisa. Belum, masih lobu. Masih kecil. Masih kecil. Lemah. Iya. Itu lemah. Ada lagi nampak Dedek. Ada nampak tadi. Dedek cari. Ini petolanya kecil-kecil ya. Itu jangan di. Cari lagi yang besar. Ah ini yang panjang nah. Tapi ini masih terlalu muda, Dek. Iya, belum bisa. Ini masih terlalu muda, Dek. Kita cari yang ketinggalan kemarin aja, Dek. Kemarin kan banyak yang tinggal, Nak. Iya. Buang aja daunnya ini busuk. Ini alhamdulillah, itulah kita buahnya lumayan banyak. Nah, tapi panen yang kali ini hanya untuk kita masak lah, sahabat semua. Iya. Beli ini aja dulu, Mak. Ayo masuk. Oke. Ih, kok diinjak, Nak? Ini pitulanya saat rimbun. Ah, ini. Ini udah besar nih, ha. Tapi Dedek enggak nyampe kan? Mak yang ambil ya. Yang lontas, Mak. Oh, kecil banget tuh. Ada yang kecil jangan diambil dulu besok. Ada yang rendah yang bilang Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ya. Nah, Dek ini. Maunya digendong Dedek kalau Dedek yang ambil ini. Ha, pegang. Ini Mak gendong. Astagfirullahaladzim. Hati-hati jangan dipotong akarnya ya, Nak. Ini si Dedek ini mau ikut aja. Tariklah buahnya. Nah, macam itu. Enggak bertampuk dibikin Dedek. Iya, mau dimasak kan. Ha, besarnya. Ini sama sahabat. Ini dia. Lah. Punya lah golam mak pakai. Mak kuatlah. Pakai. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di tua di umur. Masih lembut. Mana, Mak? Ada lagi, Dek? Udah habis. Udah habis? Udah. Nah, kita lanjut masak lah, Dek. Oke. Nah, ini banyak yang ketinggalan kemarin karena ada ini besar. Apanya itu daunnya terlalu rimbun sahabat semua. Padahal udah kita buang satu kali nih. Nyangkut. Ah, ngapa Dedek nyangkut? Nah, ini belum lagi kan? Ini masih kecil nih. Mana? Ini masih kecil. Itu yang diambil lah, Dek. Nampaknya nanti sore ada juga sore yang sore ada. Ada kan? Ada lah kalau nanti sore. Kalau dipetik sekarang lah layu. Layu dia. Sore nanti ditanam. Kita terus masak aja.
Alhamdulillah sahabat semua. Sudah bisa masak itulah ini. Syukur alhamdulillah sahabat semua. Ini lumayan banyak juga petolanya. Nah, ini yang akan kita masak di kesempatan inilah sahabat semua. Ini bawangnya sudah dipotong sama Manita. Dan ini cabenya ini nanti akan kita rebus bening aja. Sudah direbus nanti baru kita ulek deh sahabat semua. Jadi kita enggak gulai. Petolanya kita rebus santan saja. Kita masak santan sama semua. Pakai cabenya ini harus direbus. Ini cabenya kita rebus dulu. Nah, ini petolanya dah kupas. Nah, ini langsung kita potong-potong. Dan kita rebus bening. Bukan rebus bening, rebus santan. Rebus santan. Akan kita rebus santan sahabat semua. Nah, ini udah masak, jadi kita dinginkan dulu sebentar, baru nanti kita ulek. Ini santannya udah diperas sama Mak Nipa. Ini telah dimasukkan bawang terlebih dahulu bersama daun kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini nampaknya hari ini cerah sahabat semua. Semoga kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Alhamdulillah ini telah kita jerangkan, kita tunggu masaknya lagi dan kita lanjut kita lanjut dulu giling cabenya sahabat. Garamnya sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Cabenya udah dikasih garam, ada bawangnya juga yang udah direbus sama cabe tadi. Ini sensasi atau rasanya jauh beda dengan yang tidak direbus sahabat. Berangin dek, sejuknya dek, anginnya datang. Ini kuahnya udah panas santannya, jadi langsung kita jatuhkan saja petolanya sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke. Kita makan dulu ini rebus bening, rebus petola ini sahabat semua. Rebus santan. Waduh. Enak. Ini cabenya sahabat. Dedek. Itu apa cabenya? Lu dicorekkan ke tasi. Iya, makanya dek. Cuma kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uma ke satu. Uma yang kedua, yang pertama. Dek kedua, ayo ketiga. Yang kedua. Uma ke satu. Sedap sahabat. Apalagi kalau ada ikan asinnya, oh lebih sedap. Di kita tadi tak ada bawa ikan asin. Mak, itu ampunnya uang sekolah. Makan dulu nak, nanti kalau udah biasa dedek sekolah lagi.
semua makannya kita sore saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beratipis.